Salam jujuan dan di bapak turun rasanya. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ini bapak saya pergi kedai ya. Saya pun tak tahu ini Singgem tadi, dia kata you tunggu sini, saya sekejap mau pergi sana, dia cakap. Sebenarnya pemirsa, Singgem ini saya nampak sudah agak tahu juga saya apa sebenarnya yang ada di kepala otaknya itu. Tapi yang namanya suami, kalau dia nak buat something spesial untuk kita itu, kita akan pura-pura tidak tahu biar dia merasa yang plan dia itu berjaya gitu kan. Dia tahan, dia turunkan kami di sini, dia jalan pergi sana pemirsa, oi. Jadi biarkan dia dengan dunianya sendiri dan kita tunggu saja di sinilah. Ya kan? Sebenarnya saya tahu dia ini nak belikan sesuatu untuk saya karena semalam tu dia udah cakap. Tapi saya nampak ya dia bayar saja sedikit. And then semalam kan dah keluar gaji YouTube dia ya, dia bayar sedikit. Lepas tu itu mas orang kata nanti you lunas baru you angkat lah, dia cakap. Okay, dia cakap. So hari ini mungkin dia nak bayar sebab kemarin itu kan dia orang kan selalunya Januari gitu angkat bonus ya. Agak lumayan juga diangkat bonus begitu selama 1 tahun dia bekerja ya, selalunya ujung tahun dia gaji besar. Lepas tu gaji YouTube dia pun lumayan juga bulan 12 ya. Kita kan kalau YouTube tuh bulan 12 kita angkat bulan 1 kita angkat bulan 2 gitu. Jadi mungkin hari ini dia angkat, tapi saya tak tahu bentuknya itu. Saya tahu itu mesti dia beli saya barang kemas, tapi dalam bentuk apa saya tak tahu, ataukah dalam bentuk ring, ataukah dalam bentuk rantai lagi, atau dalam bentuk gelang atau subang, itu saya tak pasti. Tapi saya tahu lah sebab dia jalan, tadi saya nampak jalan-jalan dia pergi dalam kerema sana. Maybe dia ada something special juga nak beli, kita tunggu saja. Nah, kita tak tahu ya kan aku. So kita tunggu dulu Singgem sini, nanti kalau sudah dia datang baru kita akan pergi pemirsa ke Mr. DIY belikan hadiah untuk kakak Ami. Apa itu, belum berapi ke? Bukanlah, mendung, mau hujan. Kanlah itu, kawan bumi itu bukit. Itu bukit belakang hospital lah. Kesian pakcik ini, dia minta duit. Ya kan aku? Ya. Mungkin dia bagi duit. Dia perginya ke kereta uncle itu, karena uncle itu kan keretanya cantik begitu ya kan. Tapi kita tidak tahu, kadang-kadang orang itu naik kereta yang BMW and then iurannya itu 1 bulan tuh mungkin ya 1.000-2.000 ringgit gitu. Apalagi mau bagi untuk orang gitu, untuk makan aja dia tuh terjepit lehernya. Nasib baik macam kita ini style biasa saja pemirsa. Kita beli Proton Wira ini cash, kemarin kita tak payah pikir bulan-bulan. Jadi kalau kita ada rezeki kita boleh bagilah. Itu tadi saya cakap, mari sini pakcik beli nasi cepat. Apa nak aku? Kesian tu pakcik. Kesian ya kan aku. Tak apa, dia udah beli itu, udah pergi kedai makan dia. Hai pemirsa. Hai. Hai. Okay, pemirsa, ini adalah video pertama saya di channel baru. Ya. Jadi channel ini spesial untuk kita makan saja. Makan di rumah kah atau di kedai kah, karena kita ini sekarang memang hobi makan satu family. Kalau keluar macam sekarang tuh suami saya ada belanja kita makan ya kan aku? Iya. So, saya buat satu channel spesial untuk makan saja. Nak belanja kita pergi mesti dari awal. Ini masih tadi sudah tidur atas kereta. Sekarang pun masih kelihatan dia sepertinya mengantuk. Iya. So, channel ini memang untuk makan saja. Channelnya pun namanya Kakak Sri Suka Makan. Oh. Tapi nanti saya mau ganti lah family Sri makan gitu-gitu. Pokoknya ini family ya. Di rumah ataupun saya akan makan sendiri. Kakak Sri family. Kakak Sri family. Jadi kita mau makan saja di sini. Kenapa saya buat channel lain itu ada something problem sebenarnya pemirsa. And then saya sudah bagi tahu minta izin sama suami saya dan dia sudah izinkan. Jadi inilah video pertama di channel ini. Ya kan aku? Ya. Video pertama ini channel. Boleh. Apa itu? Saya mau bagi hadiah untuk awak. Ama udah tahu sudah, tapi tak tahu apa barangnya. Ini. Ama. Dipakaikanlah. Okay. Wah, wow, hadiah kedua ini nih.
putih. Cantik. Ini kayu nanti kena muka awak. Muka lagi. Pemirsa, agak nervous suami saya. Saya yang dapat, dia yang bagi, dia yang nervous. Oh my God, cantik kali ya singgam. Ini hadiah apa sayang? Sebab saya mau bersalin kah? Biar semangat bersalin. Mungkin suami saya tidak tahu karena saya sudah gemuk pemirsa. Mana saya sudah besar. Ini? Itu kedai bina orang tanya, boleh ngam tak? Agak lama pemirsa ya. Gemuk kan? Wah, cantik. Dia tanya, oh, istri ngam gak ini pakai? Saya cakap ngam lah. Ini tengok apa susah mau pakai. Cus minta apa, okay? Ini dia hadiah dari singgam saya pemirsa. Oh, ya ampun. Mesti lama juga dia kumpul duit ini. Cantik lah. Cantik nak aku, cantik tak? Semalam pun saya sikit pelik ada. Sebab dia beli untuk Magis, dia beli untuk Lasmi. Saya rasa selalunya kalau dia beli dua orang ini mesti saya pun dapat, tapi dia cakap you tak ada. Tapi saya sudah tahu kita punya suami kan. Dalam rangka apa sayang? Dalam rangka awak beli hadiah? Sebab saya mau bersalin ke atau apa? Saya ingat mau beli kasih untuk awak. Ada orang pun channel yang lain dia juga saya sangat saya selingkuh juga perempuan lain lah. Saya masih tak beli kasih awak dia lah. Itulah saya beli kau. Ini pun saya lima kali saya bayar. Ayo lima kali habis tengok bapak men. Bonus tadi saya dapat bonus 1,500. Ah, itu saya bayar kali ke 4. Bayar angkat YouTube itu kau bayar lunas. Saya pun ini bulan gaji YouTube boleh tahan lah. Saya bagi hadiah untuk awak. Cantik lah. Ya. Kalau macam ini pemirsa, saya mau hamil selalu saya cakap kan. Setiap tahun hamil, dapat hadiah. Ini hadiahnya. Oh, sangat susah hamil, boy juga. Tak sampai lahir lagi 1 bulan, baru saya jemput awak. Tanah ini. Yalah. Lahir boy kak, saya banyak teringin tak ada dapat. Tapi saya tabahkan hati lah. Mari tu. Apa-apa pun sayang. Sos. Terima kasih banyak ya. Awak selalu buat yang terbaik untuk kami. Boy pun. Kami pun ya kan aku. Kak mana semalam apa beli? Sini. Boy mana semalam apa beli? Beli loket. Mana loketnya? Loket. Semalam rantai punya loket mana? Tunjuklah. Dia tak suka mi jangan buat. Jangan kasar lah anakku Ade. Dia tak suka jangan. Ya, ini loket lah. Om. Wah. Wow. Dewa Siwa punya anak saya. Mari sini anakku. Punya anak ketiga. Sebenarnya pemirsa, suami saya ini kan kalau dulu gaji dia itu kan mau bayar elektrik, mau bayar apa semua ya. Jadi dia tak ada masa nak simpan untuk bagi saya apa-apa hadiah gitu. Tapi sekarang untuk belanja dapur, semuanya gitu, semuanya kita buat itu time gaji YouTube keluar. Jadi kalau sudah keluar gaji YouTube, saya dari handphone suami saya bayar elektrik, estro, untuk barang masakan, semua itu kita bayar gitu. Jadi memang gaji dia itu tidak disentuh. Sebenarnya gaji suami saya ini tak berapa tinggi pemirsa. Kadang dia dapat 600 bersih, 500, tapi itulah karena mungkin saya ini perangai saya seperti ini pemirsa. Saya tak pernah, mungkin ada setengah orang begini. Suami itu tanggung jawabnya memang untuk menafkahi keluarga gitu kan. Mau bayar ini itu semua harus suami gitu kan. Mungkin ada setengah orang bilang begitu dan banyak saya lihat sebenarnya. Tapi kalau bagi saya tidak. Bagi saya itu kalau saya ada duit, saya boleh bayar pun saya tak berkira lah untuk suami saya gitu.
misalnya saya keluar gaji YouTube kan, elektrik apa semua saya bayar. Terus nanti kalau dia gajian gitu dia cakap, nak beli barang apa-apa masakan tak? Kalau semua penuh saya cakap tak. Kalau kadang-kadang cuma saya minta itu pergi pasar malam saja, begitu saja pemirsa. Jadi mungkin karena gaji dia itu tidak tersentuh lagi. Oleh sebab itu setiap tahun itu dia belikan saya hadiah gitu. Istilahnya kan tetap sama aja gitu kan. Duit saya yang terpakai untuk kebutuhan rumah, elektrik apa semua dia ganti lagi dengan hadiah, hadiah, hadiah begitu pemirsa. Dia dapat bonus, dia angkat gaji YouTube. Lepas itu kemarin itu gaji dia tuh 600, 500, mungkin 300, 400. Sisanya kan dia juga hisap rokok, petrol untuk pergi kerja juga. Kadang-kadang tuh macam saya malas masak pagi gitu, dia pergi sarapan kedai, nanti makan siang pun dia kedai gitu. Ha, itulah dia pakai duit dia itu pemirsa. Sisanya itulah yang dia belikan gelang, dan lumayan juga dia beli gelang itu pemirsa. 13 gram dia beli pemirsa. Oh, lebih besar daripada rantai yang hari itu dia beli. Ha, terima kasih banyaklah untuk suami saya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saya dengan anak-anak. Semoga awak pun selalu sehat, sabar-sabar menghadapi perangai saya ini, dan I love you full, kata Mbah Surip. Itu saja video kita untuk petang ini pemirsa. Terima kasih banyak. Satu saja pesan saya, jangan kedekut keluarkan uang kita, walaupun kita ini bergelar sebagai istri. Jangan kedekut, bayar saja semua kebutuhan rumah ya. Kalau kita ada duit, elektrik, air, apa semua, bayar saja. Jangan takut, nanti kalau saya sudah bayar, dia sudah lari dari tanggung jawab. Dia sudah lepas dari tanggung jawab, nanti dia sudah tak kerja lagi ini tuh, jangan. Kalau kita tak kedekut, pasti rezeki suami kita pun akan banyak. Kalau rezeki suami kita banyak, dia orang pun akan belikan sesuatu untuk kita. Betul tak? Oke, jumpa lagi di lain video. Bye.